Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafadul mu'min ba'da taqwallahi khairan min zawjatin salihah in amraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarrathu wa in aqsama 'alayha abarrathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malih." Maksudnya, sebesar-besar perkara yang mendapat faedah setelah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla ialah isteri yang salihah, di mana bila suaminya memerintahkannya, nescaya akan taat kepadanya, dan jika suami memandangnya, dia akan berhias, justru menggembirakannya, dan jika suaminya bersumpah ke atasnya, nescaya dia akan menunaikannya, dan jika suaminya tiada, dia akan menjaga diri serta marwahnya dan harta suaminya. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى صلى
صحبي وبارك وسلم. Destinasi IKIM, inspirasi Inforia Islami. 91.5 FM, itu frekuensi Radio IKIM di sekitar Lembah Kelang, di KL, di Selangor dan juga Putrajaya yang tengah mendengarkan kita saat ini. Terima kasih buat anda, walau di mana sahaja anda berada, dan pastikan kita sama-sama terus dapat capai Radio IKIM sebab kita nak hayati lagi perkongsian dan juga pengisian ilmu menerusi rancangan Imanuna yang kita bawakan di setiap hari Khamis petang. Okay? Kita akan ikuti lagi perbincangan ilmu bersama tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat IKIM, untuk kita bincangkan tentang ilmu akidah dan juga ilmu tauhid. Okay? Kita nak hayati lagi perbincangan ilmu ini menerusi kitab Al-Aqidah Al-Sukhra. Dan petang ini, Dr. Aiman akan membincangkan dengan tajuk sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarang pertanyaan dan juga persoalan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 011-29-004-004, juga boleh letakkan soalan dan pertanyaan anda di ruangan komen Facebook Live IKIM FM. Terus setia bersama Radio IKIM. Hati tenang mengingatimu.
Kita dengar kisah Saidina Umar radhiyallahu anhu yang mewakafkan tanahnya yang bernilai tinggi di Khaybar? Pernah tak kita dengar kisah Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang membeli sebuah perigi lalu diwakafkannya untuk kegunaan orang-orang Islam di Madinah? Dan pernah tak kita dengar kisah Abu Talhah, iaitu seorang sahabat Ansar yang memiliki kebun kurma yang sangat disayangi lalu diinfakkan untuk kepentingan umat? Apakah persamaan antara kisah mereka bertiga ini? Mereka adalah contoh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sanggup mengorbankan harta benda mereka demi mengharapkan perhatian daripada Allah Azza wa Jalla. Harta kesayangan diwakafkan demi kepentingan ummah kerana mereka tahu ganjaran yang mengalir pada setiap harta yang diwakafkan selagi mana harta tersebut digunakan. Siapa yang tidak mahu satu amalan yang mana pahala akan sentiasa mengalir hatta selepas mereka tiada lagi di dunia ini? Firman Allah dalam Al-Quranul Karim yang bermaksud, bandingan pahala orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah seumpama sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai dan tiap-tiap tangkai itu pula terdapat 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya dan Allah maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Rebutlah peluang menggandakan amalan wakaf sebelum terlambat melalui projek wakaf Al-Quran dan perigi buat saudara kita yang memerlukan di Kemboja, India dan Afrika. Wakaf sekarang dengan menghubungi 018-971-7624 atau layari yayasaneasyprihatin.org. Yayasan Easy Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. Awas, pastikan anda hanya menyebarkan atau memanjangkan sesuatu maklumat dan berita yang tepat dan benar sahaja. Penyebaran berita palsu boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Pendakwaan juga boleh dibuat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998 yang memperuntukkan hukuman denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya. Hashtag hentikan penyebaran berita palsu. Hashtag kita jaga kita. Inspirasi, inforia, islami, semuanya di IKIM. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api neraka. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akidi pada setiap hari Khamis jam 5.10 minit petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi, Inforia, Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah. Kita kembali lagi bersama menerusi di setiap hari Khamis ini dalam rancangan Imanuna, Iman Kami. Kita bersama dengan tetamu dan juga sahabat pendengar yang dah pun bersama-sama di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Semoga petang ini kita dapat lagi ilmu yang bermanfaat menerusi rancangan Imanuna. Okay? Dan seperti biasa rancangan Imanuna, kita akan bersama mendengarkan perkongsian ilmu dengan tetamu kita yang dah pun berada di talian saat ini. Kita nak mengalu-alukan kehadiran ketibaan Al-Fadil Ustaz Dr. Aiman Al-Akidi, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Assalamualaikum, Doktor.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar doktor? Alhamdulillah bi khair, kaifa haluka ya Syafiq? Masya-Allah bil khair, sihat seadanya. Juga kita doakan yang terbaik juga untuk doktor di sana. Semoga dikurniakan kesihatan yang berpanjangan ya doktor. Sekarang ni kita pun semua berjaga-jaga kan dalam keadaan isu keselamatan dan kesihatan ni, dan kita harapkanlah semua sahabat pendengar kita juga pun boleh sama-sama ikuti patuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa kita, insya-Allah doktor eh. Okey. Dan doktor, seperti biasa kita nak teruskan lagi rancangan ilmu kita walaupun kita berada dalam situasi PKP, okey, tetapi kuliah kita berlangsung seperti biasa untuk sama-sama dapatkan lagi pengajian kita petang ini menerusi rancangan Imanuna, dan kita terus membawakan rujukan kitab kita iaitu Al-Aqidah Al-Sukhra. Okey, kita boleh sama-sama rujuk dan juga boleh sama-sama hayati perbincangan pada petang ini. Dan tajuk yang kita dapatkan pada petang ini, insya-Allah kita nak bincang dengan tajuk sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah doktor, di awal ni sebagai mukadimahnya, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yasiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pada yang terhormat saudara Syafiq, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap asatizah para alim ulama, para a'immah yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanuna di petang hari Khamis. Alhamdulillah, pada petang hari Khamis yang berbahagia ini, kita akan meneruskan pengajian Imanuna kita iaitu dengan kitab Aqidah Surah ataupun Ummul Barahin oleh Imam As-Sanusi rahimahullah, yang mana pada petang hari ini kita sampai pada muka surat 51, Syafiq. Ya, okey, kalau kita lihat muka surat 51, jadi pada pertemuan yang lalu kita dah tutup perbahasan sifat-sifat mustahil bagi Allah. Jadi sekarang kita cuba recall balik. Jadi ada 20 sifat wajib bagi Allah. Ha, itu 20. Kita dah hafal. Allah wujud kidam baqa' mukhalafatuhu lil hawadisi il akhirihi. Ha, seperti lagu Raihan telah. Jadi anak-anak kita hafal kan lagu Raihan tu, sifat 20. Ha, hafal. Lepas tu, kita fahami makna daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah tersebut. Maka ada 20 sifat yang mustahil lawan daripada 20 sifat yang wajib. Maksud lawan 20 sifat yang wajib ini adalah mustahil lah. Yang mana akal tak boleh terima kalau Allah bersifat dengan sifat-sifat yang mustahil itu. Ya. Seperti Allah wujud, mustahil dia adalah Allah tidak wujud. Ha, ini mustahil lah. Jadi akal kata takkanlah Allah tak wujud. Ha, Allah itu qadim, sedia ada. Ha, lawannya adalah Allah itu iaitu baru datang atau baru ada, atau dari tidak ada baru ada. Berarti dia adalah sesuatu yang dari ketidakwujudan masuk ke dalam kewujudan. Ini mustahil. Iaitu akal tak boleh terima kalau Allah SWT ini tidak sedia ada. Ha, ini adalah sifat-sifat mustahil. Berarti kalau 20 sifat wajib bagi Allah, maka ada pula 20 sifat mustahil bagi Allah. Yang mana mustahil bagi Allah bersifat dengan 20 sifat ini. Setelah kita habis, berarti 20 tambah 20, 40 perbahasan. 20 wajib, 20 mustahil. Maka sekarang kita masuk pada sifat yang terakhir yang membahaskan pada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ini. Iaitu yajibu ala kulli mukallafin ayya'arifa, wajib atas sekalian mukallaf untuk mengetahui segala sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yang wajib, yang mustahil. Berarti yang terakhir adalah sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala, atau juga di dalam bahasa Arab dipanggil dengan sifat jaiz. Jaiz dari perkataan jaza yajuzu fahuwa jaizun. Jaiz. Ha, itu adalah harus. Ha, terjemahan bahasa Melayu dia harus. Ha, di Indonesia,
Kalau terjemah jaiz dengan harus, nanti dia kata, eh, harus itu wajib bagi orang Indonesia. Tapi bahasa Melayu, di kalangan ulama Melayu, ya juzu itu diterjemah dengan makna harus. Harus ini maksud dia apa? Akal menyatakan bahawa perkara tersebut sah untuk wujud, boleh sah untuk tidak wujud. Seperti yang telah kita bahas pada perbahasan pembahagian, iaitu hukum akal. Ha, kan ada pembahagian hukum akal. Nah, itu dia. So, hadirin wa hadirat hafizakumullah, apa kata-kata mu'alif pada petang hari ini yang akan kita bahas? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Amin. Wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala fi'lu fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Iaitu apa? Adapun apa yang harus bagi Allah subhanahu wa ta'ala ialah melakukan segala perkara yang harus ataupun meninggalkannya. Jadi melakukan segala perkara yang harus atau meninggalkannya, ini adalah sifat harus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Iaitu sifat yang akal kata boleh bagi Allah SWT melakukan perkara tersebut, boleh untuk tidak melakukan perkara tersebut. Maka untuk menjelaskan perbahasan jaiz atau harus bagi Allah SWT, yang mana dia satu sifat sahaja, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, satu sifat harus bagi Allah, maka di sini kita merujuk kepada salah seorang syarah atau pensyarah kitab Aqidah Surah, iaitu Al-Imam Al-Marighni dari University atau Jami'atul Zaitunah, iaitu University Zaitunah yang ada di Tunisia. Jadi beliau adalah ulama besar yang ada di Tunisia, di Zaitunah zaman dululah. Maksudnya zaman awal abad ke-20 atau akhir abad ke-19 Miladiah atau Masehi, yang mana beliau menjelaskan apabila setelah selesai menjelaskan sifat wajib dan mustahil bagi Allah, maka dia akan masuk pada pembahagian ketiga yang wajib atas sekalian mukallaf untuk mengetahuinya dan beriman dengannya. Apanya itu? Iaitu wa ammal jaizu, iaitu adapun sifat harus fi haqqihi ta'ala, bagi hak Allah ta'ala, ala fi'lu kulli mumkinin atau fa fi'lu kulli mumkinin, melakukan segala perkara yang mungkin, au tarkuhu atau meninggalkannya. Lalu beliau mensyarahkan, al-mumkinu, apakah itu mungkin tuan-tuan dan puan-puan? Al-mumkinu indal ulama'i hadhal fan. Jadi mungkin menurut ulama' dalam fan ilmu kalam atau ilmu akidah atau ilmu tauhid, menurut neraca Imam Abil Hasan Al-Ash'ari ini, adalah kullu ma hakama al-aqlu bistiwa'i wujudihi wa adamihi, iaitu segala perkara yang akal menghukumkannya antara kewujudan dan ketidakwujudannya itu berada dalam kondisi yang sama, dalam situasi yang sama. Jadi dia boleh wujud, boleh tak wujud, itu sama. Wa yusamma jaizan, dan ia juga dinamakan atau dipanggil dengan istilah jaiz. Itu dia, jaiz. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh faham perkara ini, maka kita akan tahu bahawa perkara mungkin ini adalah perkara yang boleh wujud, boleh tak wujud. Akal kata tak mesti wajib wujud. Wajib wujud itu akal tak boleh terima ketidakwujudannya. Mustahil wujud, akal tak boleh, wajib itu akal tidak boleh terima ketidakwujudannya, mesti wujud. Dan mustahil itu akal tak boleh menerima kewujudannya. Tapi jaiz ini boleh wujud, boleh tidak wujud. InsyaAllah kita akan syarahkan lagi tentang mungkin setelah ini, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah. Itu dia, doktor. Kalau ikutkan logik akal ni, Masya Allah, memang tidak terfikirlah kan dengan kuasa Allah dan juga apa sahaja iradat Allah ini. InsyaAllah kita akan bincang lagi dengan tajuk ini. Jadi anda jangan ke mana-mana. Boleh hantarkan pertanyaan dan juga persoalan anda di talian WhatsApp Konti yang dah pun kita aktifkan sekarang. Taliannya 011-29004-004. Juga di Facebook Live IKIM FM, anda boleh letakkan soalan dan juga pertanyaan anda di ruangan komen. Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insyaAllah dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang, hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur, Alhamdulillah, kita masih lagi bersama menerusi rancangan Imanuna, Iman Kami, dan saya Syafiq Saleh membawakan waktu ini rancangan yang kita bawakan di setiap hari Khamis petang. Alhamdulillah, di talian kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, dan kita berada untuk perbincangan kita petang ini yang kita bawakan tajuk Sifat Harus Bagi Allah Subhanahu Wa Taala, merujuk kepada kitab kita iaitu Al-Aqidah Al-Sukhra. Doktor, silakan doktor, kita nak sambung menerusi tajuk ini lagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dia menjelaskan tentang apa maksud dari muallif atau pengarang. Dia kata fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Maksud fi'lu mumkinin aw tarkuhu iaitu fi'lu mumkinin, iaitu ijadullahi lahu, olehnya Allah mewujudkan perkara tersebut. Tarkuhu atau tarkuhu maksudnya ibqa'uhu fil adami, iaitu membiarkan dia, mengekalkannya dalam keadaan ketidakwujudan. Seperti contohnya, apakah ada orang yang akan lahir di sini sekarang? Ternyata tidak ada. Berarti ini tarkuhu, Allah meninggalkan, masa Allah mengekalkan ketidakwujudan orang yang lahir di sini. Fi'lu mumkinin ijadullahi lahu, Allah mewujudkan satu pekerjaan, satu perkara yang harus terjadi di dunia ini, seperti wujudnya kita, wujudnya virus. Allah mematikan, menghidupkan, ini dan lain-lain. Ini nama dia adalah perkara-perkara yang mungkin.
maka segala perkara yang mungkin, yang harus ini, yang boleh wujud, boleh tak wujud, secara akal bagi hak Allah SWT harus untuk dia dilakukan, harus untuk dia meninggalkan, maka tidak wajiblah bagi Allah juga secara akal untuk melakukan perkara tersebut. Seperti halnya memberi kemenangan bagi orang yang dicintai oleh Allah. Tidak wajib bagi Allah untuk memberi kemenangan. Kemenangan maksud dia contoh di dunia ini, menang kaya raya ke, perang ke, contoh dia. Tak wajib bagi Allah. Allah memberi dia kemenangan, memang menang dan kalah adalah datang daripada Allah. Kalau kita pergi ke Andalusia, ada satu slogan tauhid yang terkenal, La ghaliba illallah. Tidak ada yang menang melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu muslimin zaman dulu strive iaitu sangat berperang dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankan kedaulatan Islam di tanah Andalusia. Tapi kalah juga dan diusir. Umat Islam diusir daripada Andalus kalau kita lihat dan sejarah tersebut. Bagaimana boleh umat Islam diusir, Ustaz? Diorang mukmin kot. Allah tak sayang mereka ke? Itu adalah kehendak Allah dan tak wajib bagi Allah untuk memberi kemenangan kepada orang yang beriman. Tidak wajib. Allah harus baginya untuk melakukan perkara tersebut. Ini nama dia sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga, iaitu tidak harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala juga meninggalkan, iaitu apa? Meninggalkan azab dunia bagi orang yang kufur. Jadi tak wajib bagi Allah. Ini disebut, iaitu wala yastahilu alaihi aqlan tarku syai'in minhu. Tidak mustahil bagi Allah secara akal untuk meninggalkan sesuatu dari perkara yang mungkin. Memberi kekalahan kepada orang kafir di dunia ini adalah tidak wajib bagi Allah. Ini wajib atau ini, dia tak, sebab benda ini mungkin boleh terjadi. Bal yaf'alu minhu ma sya'a wa yatruku ma sya'a. Dia buat apa yang dia hendaki, dia meninggalkan apa dia hendaki. Fama sya'a Allahu kan. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki adalah benda tu. Kalau Allah tak berkehendaki, tak adalah benda tu. Sebab itu hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita dalam keadaan hidup, dalam keadaan COVID ni, dalam keadaan virus ni, kita kena kuat iman kita. Kita tak tahu apa kehendak Allah. Kita tak tahu kalau mahfuz tu apa tertulis. Kita tak tahu. Kalau Allah SWT nak lakukan, dia lakukan. Kalau kita kena, kita kena. So, apa yang patut kita buat? Kita menjalankan tugas sebagai orang beriman seperti apa yang telah Allah gariskan kepada kita. Allah gariskan kepada kita untuk mentaati syariatnya. Maksud gariskan dia, Allah perintahkan kepada kita untuk mentaati syariatnya. Itu maksud saya. Jadi, dalam syariatnya, misalan dia, Allah Rasulullah SAW melalui, jadi Allah perintah melalui Rasulullah SAW kerana Rasul dianggap sebagai syariat yang membawa syariat. Rasul melarang seseorang yang terkena wabak atau melarang seorang untuk masuk daerah yang ada wabak atau yang ada di dalam wabak keluar dari daerah tersebut. Ini perintah Rasulullah SAW. Lalu jangan sampai ada hari ini orang duk kutuk marah mufti kerana kata haram untuk orang rentas negeri misalannya. Haram untuk orang rentas negeri padahal apa yang dikeluarkan oleh mufti itu sudah sesuai syariat. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dah disesuai, dah diajarkan dalam hadis asy-syarif. Hadis yang sahih juga. Masih ada orang yang tak faham dan melakukan tuhmahan kepada mufti dan lain-lain. Tengok apa yang terjadi hari ini. Apa yang terjadi pada beberapa hari lepas. Berapa ribu kita sekarang. Angkara orang-orang yang tidak mahu mendengar. Tidak mahu mendengar apa yang telah difatwakan dan apa yang telah diirsyadkan, diajarkan oleh Sahibus Samah atau Ashabis Samah kita dalam isu melawan atau memerangi wabak ini. Cubalah kita sedarkan diri kita. Jadi Allah SWT nak buat kena. Tak sedar, kena buat juga langgar. Ada yang terkena COVID. Nak macam mana? Kenalah, ini harus bagi Allah untuk tarik nyawa keluarga dia. Saya tak buat salah, Ustaz, saya buat ibadah jumpa mak saya. Itu ibadah.
ziarah dengan melanggar perintah Rasulullah SAW, dilarang keluar daripada daerah yang terkena wabak, apa hukum dia? Ha, ini yang mana satu? Cuba ditimbangkan. Ini fikih muazanah. Yang ini wajib. Larangan itu bersifat wajib. Ha, sedangkan menziarahi hukum dia adalah sunnah. Ha, maka mentaati ini wajib. Tidak boleh menziarahi. Ha, ini kena faham ini. Hadirin wa hadirat hafizakumullah. Okey. Maka apa? Ini berdasarkan apa? Iaitu kulli yaumin huwa fi sya'ni wal murad, iaitu pada setiap keadaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu urusan dia apa sesuai dengan kehendak dia. Segala sesuatu berjalan dengan kehendak dia dan apa kudrahnya dan kehendaknya yang telah yang memang sudah dicatat sejak azali. Maksudnya Allah SWT ilmunya dan iradahnya sudah memang kita dah bahas dalam bab sifat adalah sejak azali dah tahu dan berkehendak seperti itu. Jadi apa yang berlaku ini semuanya sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada istilah wajib bagi Allah untuk memberi kesihatan kepada kita atau memberi sakit kepada kita. Maka dia lakukan sesuai dengan dikehendaki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu. Allah SWT tidak ditanya apa yang dia perbuat. Yang ditanya itu kita. Wa hum yus'alun. Mereka yang ditanya. Jadi kita tak tahu. Sebab itulah kita tak tahu. Itulah kita mentaati apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Kita taat. Sami'na wa ata'na. Allah suruh solat, kita solat. Allah suruh kita apa? Allah suruh kita puasa, kita puasa. Allah suruh kita zakat, kita zakat. Ha, dan lain-lain. Ha, ini maksudnya kita lakukan dengan harapan segala apa yang kita lakukan ini Allah SWT menerima amal kita dan meredai kita. Ha. Dan yang paling penting waqina adzaban nar, ini yang kita doa. Fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina adzaban nar. Di dunia nak sedap, di akhirat nak sedap dan jauhkan kami daripada azab api neraka. Ini yang kita nak, tuan-tuan dan puan-puan. So kita tahu Allah SWT boleh je nak letak kita ni, orang yang soleh ni masuk dalam api neraka. Oh boleh je. Allah nak buat tak ada masalah, tak wajib bagi Allah masukkan kita dalam syurga. Tapi kita tak naklah masuk neraka, tak kuat. Ha, sebab itu syair Abu Nawas yang terkenal, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Oh Tuhan, aku tak kuat, aku tak layak nak masuk syurga firdausmu Allah. Ha, tapi aku tak nak masuk napi neraka, tak kuat. Wa fahabli taubatan. Jadi Allah berikanlah kami taubat, waghfir dzunubi, dan ampunilah dosaku. Wah, ini kita minta. Oleh sebab itu kita harap kita masuk syurga. Okay. Kalau ini kita sudah jelas, lalu kita ada perkara-perkara yang kita kena tahu juga. Bila kita sebut ustaz, macam mana pula dengan apa perkara-perkara yang seperti Allah SWT telah berfirman, telah nyatakan, telah nyatakan apa yang akan terjadi. Misalnya Allah telah menjanjikan mubasyyiruna bil jannah. Al-wa'du wal-wa'id kita panggil. Ada benda yang Allah dah janjikan dan ada benda yang Allah wa'id yang memberi ancaman. Contoh yang pasti Allah menentukan ada 10 di kalangan sahabat. 10 orang di kalangan sahabat disebut sebagai mubasyyiruna bil jannah, yang telah Allah janjikan dan khabarkan mereka akan masuk syurga. Boleh tak mereka dimasukkan api neraka? Jawapannya, lah kalau Allah SWT nak masukkan memang boleh secara hukum akli. Akan tapi kerana ada syarah, maksudnya dah ada nas yang mengatakan mereka mubasyyiruna bil jannah, berarti Allah SWT juga berfirman la yukhliful mi'ad. Allah SWT tidak akan melanggar apa yang dijanjikan. Maka mereka ini adalah orang-orang yang telah dijanjikan masuk syurga dan mereka akan masuk syurga kerana Allah tidak akan memungkir janjinya. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan jelaskan perkara ini setelah ini, insya-Allah. Insya-Allah, itu dia kita bahaskan, bincangkan dengan sifat harus ini bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada dah kita dapat soalan sekarang ni doktor di talian WhatsApp konti 011-29004-004. Ada sahabat peringat kita bertanya, doktor, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala ni boleh memasukkan hamba-Nya yang soleh ke dalam api neraka, tidakkah Allah
itu zalim. Kejap lagi doktor akan berikan pandangan di dalam isu tersebut, insyaAllah. Okay? Kita nak berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana dan kekalkan pendengaran anda di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Allah Ta'ala turunkan agama ini sebagai way of life. Jalan cara untuk menjalani hidup dari mulai lalat masuk ke tempat air minum kita sampailah kaki kita nak masuk ke toilet diatur oleh Islam. Maka gunakanlah Islam sebagai cara hidup. Cara senyum, cara menguap pun Islam. Apalagi ekonomiknya. Itu sebenarnya tujuan Islam datang. Bukan nak buat kita berkelahi pada masalah kecil-kecil. Cuba ambil whiteboard, bagi garis tengah. Lepas itu buat atas. Muttafaq alaih mukhtalaf fi. Perkara-perkara yang kita sepakat, perkara-perkara yang kita ikhtilaf. Cuba tulis, mana yang lebih banyak? Kita sepakat ke kita ikhtilaf? Kita sepakat Allah satu, kita sepakat kiblat satu, kita sepakat Quran satu, kita sepakat Nabi satu, kita sepakat kita wajib sembahyang, kita sepakat kita wajib guna Islamic Bank, kita sepakat bahawa kita mesti maju dalam bidang politik, kita sepakat bahawa kita mesti terapkan syariah Islam. Ini semua, kenapa kita mesti ikhtilaf dalam masalah tawassul, sayyidina, baca yasin, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Betapa kecilnya kepala kita. Banyak lagi tanggungjawab besar yang mesti kita buat. Ikhtilaf ini merosakkan hati kita. Ikhtilaf ini dah rosakkan persatuan kita. Ikhtilaf ini dah buat kita lidah caci maki. Ingat, sibabul muslimi fusuqun. Caci maki orang beriman fasik, wa qitaluhu kufrun. Memerangi orang beriman sebabkan kita jadi kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. Artinya yang maha menerima taubat. Kita ini pentaubat. Dia maha menerima. Orang yang senantiasa bersedia menerima tetamu tentu akan selalu mempelawa tetamunya datang. Hal yang sama lebih hebat pada Allah kerana dia sentiasa menanti saat kita memohon. Ya Allah, aku bertaubat padamu. Ketika itulah dia berkata, akulah yang namanya At-Tawwab. Aku, kata Allah, adalah seperti mana yang kamu gambarkan diriku, maka itulah aku. Kalau kita menggambarkan Allah dengan At-Tawwab, yang sentiasa menerima taubat, InsyaAllah Allah akan pandang kita dengan wajah yang sentiasa meredai atas kita. Inspirasi Inforia Islami Sembunyi di IKIM. Syukur Alhamdulillah. Kita kembali lagi bersama menerusi rancangan Imanuna, Iman Kami. Dan di talian saat ini, kita bersama dengan tetamu tetap untuk rancangan ini, Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia bersama kita. Syukur Alhamdulillah, Doktor. Kita nak sambung sedikit lagi, Doktor, dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seketika nanti, kita akan jawab soalan-soalan yang kita dapat di talian WhatsApp dan juga di Facebook Live IKIM FM. Silakan Doktor untuk sambungannya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk menutup sifat ataupun sifat harus bagi Allah SWT ini, kita dah sebut tadi fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, iaitu Allah SWT harus baginya membuat sesuatu yang harus dan meninggalkannya. Betul? Lalu dia sebut, apakah itu tadi kita sebut al-ijad wal-i'dam, mewujudkan sesuatu yang harus atau meniadakan perkara yang harus. Maka ijad, mewujudkan, mengtidakwujudkan atau meniadakan, ini disebut secara bahasa Arab dipanggil dengan sifatul af'al. Ini disebut dalam kitab ini, tusamma bisifatil af'al, sifat af'al.
Okey, ai sifatun hiya af'alullah, iaitu suatu sifat yang mana ia merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dia apa? Secara detail yang kita dah bahas pada minggu-minggu lepas dalam bab sifat, kita ingat sifat kudrah tu apa? Iaitu suatu sifat yang qadimah, yang wujudiyah, wujud berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sifat ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan segala perkara yang mungkin dan meniadakan sesuai dengan iradah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan. Nah, berarti apa? Berarti af'al Allah Subhanahu wa taala atau sifatul af'al ini, sifat daripada perbuatan-perbuatan Allah SWT ini adalah diibaratkan sebagai ta'alluq, iaitu apa yang berkaitan dengan sifat kudrah dengan ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluq tanjizi hadis apa? Iaitu ta'alluq yang mana berkaitan dengan sifat kudrah, yang mana dengan kudrah Allah tadi, Allah SWT mewujudkan dari tidak wujud menjadi wujud, dari wujud menjadi tidak wujud, berarti dia adalah suatu perkara yang hadis, yang baru terjadi. Sebab itu, af'al Allah, perbuatan Allah, ulama' menyatakan ia adalah hadis. Af'al Allah ini hadis. Sifat Allah qadim. Kuasa, perkuasa Allah, perkehendak Allah ini qadim. Akan tapi apabila wujudnya, seperti wujudnya kita, dari kita tak berbuat, lalu kita berbuat, ini adalah hadis. Siapa yang menjalankan segala satu ini? Tidak ada satu pun dari perkara yang ada di bumi ini, melainkan semuanya adalah tidak akan luput daripada perbuatan Allah SWT, daripada ciptaan Allah SWT dan kehendaknya. Ini nama dia ta'aluk bil fi'li lil kudrati. Ijadi Zaidin, seperti mewujudkan Zaid bil fi'li, wa i'dami Amrin bil fi'li, seperti mewujudkan Zaid dan mentidak wujudkan Zaid. Semuanya ini hadisatun li'annaha jaizatun. Semuanya ini harus, semuanya ini baru kerana ia adalah harus. Semua benda yang harus itu adalah baru. Maka sifatul af'al, maka sifat af'al Allah SWT itu juga baru. Okey, insyaAllah dah jelaskan. Kita boleh buka Q&A sekarang, saudara Syafiq, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Hey, doktor, kita dapatkan soalan-soalan di talian WhatsApp konti kita. Okey, taliannya 011-29-004-004. Soalan yang kita dah bacakan di awal tadi. Doktor, kalau Allah Subhanahu Wa Taala boleh memasukkan hambanya yang soleh ke dalam api neraka, tidakkah Allah itu zalim? Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak zalim. Kenapa tidak zalim? Kerana kita ini adalah makhluk, dia itu khaliq. Kita ini makhluk, dialah pencipta kita. Apabila pencipta, namanya pencipta, terserah dia nak buat apa pun dengan ciptaannya. Ibarat contoh yang selalu saya bagi contoh, pelukis, artis. Dia lukis gambar cantik-cantik, secantik apa pun kalau dia tak puas hati, dia keronyok-keronyok, dia buang dalam tong sampah, adil ke tidak adil? Jawapannya adil. Kenapa adil? Kertas tu dia punya, lukisan-lukisan dia, biar pilah dia nak buat apa dengan kertas tu, dengan lukisan dia kan? Ibarat kita lah, saya penulis, saya tulis-tulis, dah ada 2 page tak puas hati, saya delete semua. Adil tak kena delete semua yang saya tulis lagi? Kenapa tak adil? Saya yang tulis, saya punya pasal lah. Ibarat dia macam tu. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi of course lah, kita berharaplah dengan mentaati Allah ini, Allah anugerahkan kita syurganya. Allah anugerahkan kita tempat untuk selamat daripada api neraka. Okey, soalan yang kedua, doktor, juga di talian WhatsApp konti kita. Ada sahabat kita bertanya, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala ini harus mengampunkan hambanya, apakah harus juga bagi Allah mengampunkan orang yang kufur di dunia ini? Sebab kita manusia ada lakukan kesilapan, lakukan kebaikan, doktor. Silakan. Dalam perbahasan ini, seperti yang saya sebut tadi,
kita kena bezakan. Bezakan apa? Keharusan tadi wajib, ada wajib arabi, ada wajib zati. Kita sebut macam itulah lebih kurang. Okay, itu mungkin bahasa terlalu teknikal. Saya simple ni macam ni. Asal harus ke tidak Allah SWT mengampunkan mana-mana hambanya, harus. Asal hukum asal dia. Akan tapi Allah SWT telah menurunkan syarak menyatakan bahawa orang kafir masuk ke dalam syurga, ini tidak. Maksudnya tidak akan masuk dalam syurga kerana Allah SWT tidak mengampun mana-mana hambanya yang kafir. Maka jawapan dia apa? Harus secara akal tapi mustahil secara syarak. Nah, itu maksudnya. Mustahillah secara syarak. Kenapa mustahil secara syarak? Allah SWT dah berfirman. Innallah la yukhliful mi'ad. Allah SWT tidak akan melanggar janjinya. Maka orang yang kafir tidak akan diampunkan ketika dia mati. Kalau dia mati dalam keadaan kufur, maka Allah SWT tidak akan mengampunkannya dan akan memasukkan dia dalam api neraka. Itu maksud dia. Okay, penjelasan. Belaskan. Alhamdulillah, doktor. Dan berikutnya, saya kira ini soalan terakhir, doktor, sebab masa kita dah hampir di penghujungnya, doktor. Soalan yang ketiga ni, mengapa sekarang ni Allah SWT memberi kemenangan kepada kaum Zionis, doktor? Okey, kenapa? Ini adalah termasuk rahsia Allah. Jadi kenapa dia pilih macam tu? Kenapa umat Islam diusir daripada Andalus pada 400 tahun yang lalu? Kenapa golongan Zionis menang pada hari ini? Atau dalam keadaan berkuasa hari ini di tanah umat Islam? Ini adalah rahsia Allah SWT yang kita tak tahu. Tugas kita sebagai umat Islam menjalankan segala perintahnya. Itu adalah tanah umat Islam. Kita kena berjuang bersama-sama. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersama-sama membela dan menahan dan bersama-sama menjaga tanah kita, menjaga setiap inci daripada hak umat Islam tersebut. Itu tugas kita. Faham? So bila kita dah mencurahkan segala kemampuan kita, usaha kita untuk menjalankan perintah Allah, kan? Kalau dah terjadi sebaliknya, nak buat macam mana? Itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita banyak istighfar, banyak berzikir, jangan bersangka buruk pada Allah. Mungkin al-man'u 'ainul 'ata'. Tak dapat sekarang, nanti akan dapat. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Athaillah Iskandari. Al-man'u 'ainul 'ata'. Tercegah akan mendapatkan sesuatu anugerah. Tercegah untuk mendapatkan kemenangan sekarang, siapa tahu nanti kemenangan besar yang akan datang. Wallahu a'lam. Seperti yang kita tahu, Salahuddin Al-Ayyubi sahaja memerlukan bertahun-tahun untuk persiapan mengambil kembali Al-Quds, misalnya. So, yang penting kita tetap kena usaha menjalankan tugas sebagai umat Islam sesuai yang telah disyariatkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran Sunnahnya dan juga pendapat yang telah disepakati oleh ulama dalam hal ini, insyaAllah. InsyaAllah, semoga kita buat laksanakan peranan kita, umat Islam yang bertanggungjawab, yang sentiasa berpegang teguh kepada tali Allah SWT. Doktor, kita dah sampai di hujung pertemuan. Mungkin sedikit, doktor, kesimpulan dan juga kata-kata akhir menerusi tajuk kita petang ini, sifat harus bagi Allah SWT. Silakan, doktor. Jadi, bismillahirrahmanirrahim, penutup pada perbahasan tentang sifat. Sifat dari 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, yang terakhir adalah sifat harus, iaitu segala perkara yang mungkin. Maksud dia akal mengatakan ia boleh wujud, boleh tak wujud, perkara ini harus bagi Allah untuk mewujudkannya atau meniadakannya. Kita tidak boleh menjudge Allah, Allah zalim atau lain-lain, kita tak boleh. Kerana apa? Kerana Allah melakukan segalanya sesuai dengan kehendaknya dan dialah Tuhan kita adalah makhluk. Kita kena jaga iman kita agar supaya kita harap kita mati dalam iman. Aku luka uli hazza, astagfirullah li walakum. Alhamdulillah, syukur doktor. Itu pesanan doktor yang pastinya kita jaga akidah kita, jaga ibadah kita. Semoga iman kita juga pun terpelihara, insyaAllah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, atas perkongsian pada petang ini, doktor. Kita dah sampai di ujung pertemuan, doktor. Moga kita dapat jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Doktor, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan di sana, insyaAllah. Nanti kita akan jumpa lagi. Okey, bye. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Dan kekalkan pendengaran anda hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kuala Terengganu, 100.2 FM. Hai, saya Dr. Irma. Saya pernah ada masalah kulit. Jerawat, jeragat bertumpuk bawah mata, kulit berminyak, pori terbuka dan berparut hitam yang bodoh. Saya pernah habis puluhan ribu ringgit mencuba variasi rawatan dan produk. Akan tetapi, saya kecewa kerana semakin parah, kulit saya menjadi sangat sensitif dan saya mendapat eksima yang sangat teruk. Dari situ, saya nekat untuk mencari formula sendiri untuk mendapatkan kulit sihat yang saya idamkan. Akhirnya, Alhamdulillah, saya berjaya merealisasikan dengan Dr. Irma Skincare. Rangkaian Luna Glow dan Angel White, saya berharap dapat membantu ramai orang mendapat kulit sihat yang mereka idamkan seperti saya. Dr. Irma Skincare, produk yang mempunyai kelulusan KKM dan juga keluaran syarikat yang diiktiraf halal oleh JAKIM, boleh membantu masalah jerawat, jeragat, parut, kedutan pramatang, kulit berminyak dan kulit kusam. Dapatkan kulit yang sihat dengan Dr. Irma Skincare, jenama yang boleh menjadi rakan baik anda. Dr. Irma boleh didapati dengan mudah di Shopee dan Lazada dalam situasi pandemik COVID-19 dan juga perintah kawalan pergerakan. Kami telah melebihkan kaki tangan kami untuk menguruskan pembelian secara online supaya lebih lancar dan teratur. Jika anda berada di Singapura, kami juga ada di platform Shopee SG. Jikalau anda ingin lihat dan pegang sendiri produk kami untuk menambahkan lagi kepercayaan, produk kami berada di cawangan Aeon Store di seluruh semenanjung Malaysia dan juga di Co-op Pharmacy. Untuk maklumat lanjut tentang Dr. Irma, boleh hubungi 018-386-5100 atau layari laman web drirma.com atau yang paling mudah, Google sahaja Dr. Irma Skincare untuk dapatkan info lanjut mengenai produk-produk Dr. Irma Skincare. Dapatkan Dr. Irma Skincare sekarang. Hubungi 018-386-5100. Dr. Irma Skincare, rakan baik kulit anda. Satu dalam sejuta. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan penolong eksekutif grade EP19 di Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Calon-calon hendaklah memiliki sijil pelajaran Malaysia SPM atau SPMP atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Penolong eksekutif adalah bertanggungjawab membantu pengurus dan eksekutif pemasaran. Dan ...2021. Bicara bermanfaat pelbagai segmen. Rancangan dakwah setiap hari. Lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Satu jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran dan seruan azan. Bersama segmen renungan hikmah setiap hari jam 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Di dalam pekerjaan, barangkali kita melihat ada rakan sekerja kita yang punya sedikit kerja tetapi lebih dari segi pendapatannya. Begitu juga ada orang yang barangkali mendapat sesuatu pekerjaan yang mudah, tidak seperti kita agak sedikit payah. Ini adalah sesuatu yang lumrah barangkali melihat di atas pencapaian pendidikan ataupun akademik kita ataupun ada sebab-sebab yang tertentu. Apa yang perlu ialah biar kita buat apa yang diamanahkan kepada kita itu dengan baik. Yang namanya barakah itu bukan hanya dinilai dari segi banyaknya gaji, tingginya pangkat, tidak, tetapi barangkali seorang itu mendapat barangkali gaji yang sederhana tetapi bahagia kehidupannya, rumah tangganya menjadi tenang, anak isteri dan yang lain mengikut katanya, itu juga adalah suatu kebahagiaan yang dia kecapi walaupun barangkali dengan sedikit ataupun sederhana pendapatannya. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan oleh Yayasan Izi Prihatin. Tunjukkan keprihatinan anda dengan menyumbang dalam projek PEK Prihatin untuk membantu meringankan beban golongan yang benar-benar memerlukan. Hubungi 018-971-7624 atau layari
yayasanizyprihatin.org. Yayasan Izy Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar